Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa habibuh wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'd fa ya ahbabal mustafa sallallahu 'alaihi wa sallam. Para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad, para pegiat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Sirah Nabawiyah Asy-Syifa ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua persoalan kita di dalam kehidupan dunia ini semua diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan solusi terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam sunnahnya Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salihah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatis sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'ati rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا. Dengan sanad kami, silsilah keguruan kami yang bersambung sampai pengarang kitab Imam Qadhi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa, dari guru kami Syekh Sa'ad Rizq Jawis Al-Hasani dan Syekh Yusri Rusi Syekh Jabir Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Kiai Muhammad Ma'asum Lasem, ya, dari gurunya Kiai Syekh Waliullah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Bima, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Mahmud bin Kanan Palembang, dari gurunya Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang, dari gurunya Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Palembang, dari gurunya Sayyid Ahmad bin Syarif Maqbul Al-Ahdal Yaman, dari gurunya Syekh Abdul Rahman bin Ahmad An-Nakhali dari ayahnya, dari Imam Muhammad Ula Al-Babili, dari Imam Salim As-Sanhuri, dari Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dari Imam Syekh Zakaria Ansari, dari Imam Muhammad bin Ali Al-Qadiani, dari Imam Ibnul Mulakin, dari Imam Ad-Dallasi, dari Imam Abu Hasan Al-Wadi, dari Imam Abul Hasan Yahya bin Muhammad Al-Ansari Ibn Sa'ikh, dari pengarang kitab Qadhi Iyad bin Fadl bin Iyad bin Musa Al-Yakhsubi, wafat tahun 544, dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami menyampaikan faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallama wa ma tadhammanathu min fadilatihi. Bab menjelaskan tentang nama-nama Rasulullah. Nama Rasulullah itu banyak, ya. Wa ma tadhammanathu min fadilatihi, dan apa yang berkaitan dengan keutamaan, ciri khas dan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليت الفقيه قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبوخ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى
Qala hadatsan Malikun an Ibni Syihabin, dari Imam Malik. Imam Malik Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, ya pendiri mazhab Maliki, ya Imam Malik. Itu. Dan beliau salah satu ininya adalah beliau tidak kemana-mana, tapi sukses gitu. Jadi beliau enggak belajar ke luar negeri pada waktu itu, enggak keluar negeri ke mana misalnya Mesir, enggak. Hanya di dalam negeri, hanya di Madinah, tapi jadi sukses, jadi hebat. Jadi yang di dalam negeri hebat banyak, yang di luar dari luar negeri hebat banyak. Itu tergantung orangnya gitu loh. Jadi enggak mesti kalau luar negeri pasti sukses, enggak mesti. Luar negeri lama di sana tapi main-main aja di luar negeri, enggak belajar. Misalnya di Mesir di Al Azhar enggak belajar, banyak ulang cuman ya apa namanya enggak ilmunya enggak ini, banyak. Tapi yang sukses juga banyak. Jadi tergantung sama orangnya. Ya. Imam Syafi'i mengembara kemana-mana sukses. Ya, jadi tergantung orangnya. Tempat itu satu apa sarana saja. Tapi nanti yang menentukan tentunya Allah, tapi setelah usaha dari yang bersangkutan. Dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma'in, ya saya punya 5 nama. Ana Muhammadun, nama saya Muhammad, Sayyidina Muhammad sallu ala Nabi Muhammad, ya. Dan ini nama yang populer, nama yang paling banyak disebut, bahkan di dalam tahiyat, di dalam apa solawat itu dengan nama ini, gitu ya. Ini nama yang paling banyak dipakai kata para ulama, nama yang paling masyhur. Wa ana Ahmadu, dan saya Ahmad, ya. Muhammad itu yang banyak dipuji, Ahmad itu ya terpuji. Ya. Wa anal Mahi, dan aku Al-Mahi. Al-Mahi itu adalah yang menghilangkan kekufuran, yang menghapus kesyirikan, yang memberantas kebatilan. Itu Al-Mahi, ya. Yamhu, yamhu itu menghapus, menghilangkan itu. Dengan adanya Rasulullah SAW itu, dengan lahirnya Rasulullah saja itu apa namanya? Tiang-tiang istana Persia, ya, itu apa namanya, rubuh, hancur. Kemudian api yang disembah oleh apa namanya Majusi, orang Majusi yang menyembah api ribuan tahun itu, ketika Rasul lahir itu padam. Ya, itu menunjukkan memang Rasulullah SAW sudah ada sinyal dari Allah bahwa itu sebagai pemimpin umat, sebagai penutup para nabi dan rasul. Itu salah satu tandanya. Itu namanya dalailun nubuwah, satu bukti-bukti ya tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yamhu Allahu, yang menghapus siapa? Allahu, Allah bi, dengan aku. Apa yang dihapus oleh Allah dengan Rasulullah? Al-kufra, kekufuran. Ya. Wa anal hasiru, dan aku adalah al-hasir, yang mengumpulkan manusia. Nanti kita di padang mahsyar akan dikumpulkan, gitu ya. Nah, nanti yang apa namanya menjadi ya apa pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang apa namanya berlindung di bawah ininya Rasulullah akan selamat. Wa anal hasyiru alladhi yusharun nasu ala qadamai, saya adalah orang yang di mana ketika dikumpulkan nanti di padang mahsyar itu semua orang berada di bawah telapak kaki saya, maksudnya di belakangnya Rasulullah. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita apa namanya masuk dalam barisannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita apa namanya diakui umatnya Rasulullah, ya, sehingga mendapat syafaatnya Nabi, di mana apa namanya di hari itu padang mahsyar itu, kalau dalam beberapa riwayat itu apa namanya manusia tenggelam dengan keringat, dan matahari jaraknya ke ubun-ubun itu hanya satu jengkal dalam. Coba bisa dibayangkan. Sekarang aja nih ada pemanasan global, ya kan. Sekarang kan panas ya, ini udah mulai kadang hujan, tapi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu panas itu. Ya, di mana-mana panas itu.
Ini udah panas cuacanya, kadang ikut juga panas orangnya, Pak ya. Iya kan? Panas itunya cuacanya. Jadi kadang-kadang diikuti dengan panas juga hatinya gitu. Mudah-mudahan walaupun cuaca panas, tapi hati kita tidak panas. Hati kita tetap dingin gitu ya. Amin gitu ya. Adem gitu, sejuk ya. Jangan dipanasi lagi. Ini sebentar lagi tahun-tahun ini agak ini ya, agak hangat nih. Mudah-mudahan kita berdoa dengan pada Allah Subhanahu wa taala, kita hati kita disucikan oleh Allah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tradisi masyarakat ya Mesir ya, di kita juga mulai ada yang begitu. Misalnya mau berantem gitu apa kondektur dengan apa namanya penumpang gitu ya, mau ribut cek mungkin kurang kembalian misalnya gitu ya, ini saya kurang ini gitu, mau ribut enggak tadi udah saya kembaliin misalnya gitu kan. Itu kalau di Mesir itu bisa salawat gitu, Pak, salli ala nabi gitu, salawat gitu, nanti Allahumma salli wa sallim barik, Allahumma salli wa sallim, itu sambil apa dadanya dipegang gitu, itu langsung cair gitu ya. Enggak tahu kalau di sini ya, dicoba aja gini. Kalau masih juga berarti itu setan dia. Bukan manusia gitu ya. Kalau dia manusia yang apa Pak, yang punya hati nurani yang bersih gitu, itu ketika disebut Rasulullah itu bisa mengademkan suasana, bisa mencairkan suasana, bisa menyejukkan apa ketegangan gitu. Jadi kalau apa lagi ribut ya, apa di Saudi juga lagi haji gitu, kalau shalli ala nabi, shalli ala rasulillah, shalawat gitu biar enggak panas begitu gitu ya. Jadi kalau coba dibiasakan, mudah-mudahan bisa menjadi tradisi, bisa menjadi kebiasaan sampai kita meninggal gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan bunyinya yang enggak-enggak gitu. Buset gitu. Nanti kebiasaan, Pak. Itu nanti takutnya ke bawah sampai sakaratul maut, kan enggak enak ya. Masa sakaratul maut buset gitu. Nah, itu latah namanya lidahnya. Coba latah tapi latah yang baik, kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu bagus ya. Ya kalau itu enggak enak itu. Ya itu. Dan itu semua tergantung kepada kebiasaannya. Semua tergantung kepada kebiasaannya. Ya kalau kebiasaan itu nanti yang muncul, itu yang keluar dari mulutnya ya, hati-hati. Ya diajarkan kepada anak-anak kita ya, apa namanya kalimat thayyibah, kalimat yang baik gitu ya. Wa ana al-aqib, dan saya adalah terakhir, nabi terakhir, saya adalah penutupnya para rasul. Ya kan? Dan makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, nabi itu Nabi Muhammad bukan bapak di antara kalian, salah satu di antara kalian, walakin rasulullah. Tapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, penutup wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi gitu. Waqad sammahu ta'ala, dan Allah memberikan nama kepada Rasulullah fi kitabih, di dalam Al-Qur'an ya, Muhammadan, dengan nama Muhammad dan dengan nama Ahmad. Gitu. Jadi nama Rasulullah itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu yang paling masyhur dan paling banyak adalah ini, Muhammad dan Ahmad. Kalau Ahmad kalau asal dalam satu di surat apa namanya? Saf ya, di surat di surat As-Saf ayat 6 gitu. Tapi kebanyakan Muhammad, ya kan? Kalau tadi di surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Apa inna tawakkalan qolab dan seterusnya, itu wa ma Muhammadun, jadi apa disebut namanya Muhammad, sayyiduna Muhammad. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam juga di surat Al-Ahzab ayat 40 yang saya baca tadi, juga di surat Muhammad ada surat khusus namanya surat Muhammad ya. Rasulullah SAW sayyiduna Muhammad. Kalau diusahakan, kalau di kita apa menyebut nama Rasulullah itu kita dengan sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan namanya doang gitu, ya kan? Walaupun Rasul tidak minta, ya kan? Itu kan ketawaduannya Rasulullah, masa minta. Kamu panggil saya sayyiduna, ya kan enggak mungkin, ya. Tapi ada di dalam hadis di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW itu bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama wala fahr."
saya adalah pemimpinnya manusia, tapi tidak boleh sombong gitu. Bala fahr. Itu jelas tuh ana sayyidu. Saya pemimpin, berarti boleh. Ada orang bilang, enggak boleh bilang sayyiduna, sayyiduna loh. Enggak boleh, gimana Rasul sendiri menyebut? Oke, kalau bisa, kalau Anda masih ini juga, di dalam Al-Qur'an ada di surat Ali Imran, bah sayyida wa nabiyyan. Betul, wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sayyidan wa hasuran ya, wa nabiyyan minas salihin. Ada apa? Sayyidan sebagai penghulu, sebagai pemimpin, itu Nabi siapa? Nabi Zakaria atau Nabi Idris gitu ya. Kalau Nabi Idris atau Nabi Zakaria ya alaihi wassalam saja dalam Al-Qur'an disebut atau dipanggil oleh Allah dengan sayyidan, dengan tuan gitu. Sayyid itu kan tuan, yang mulia gitu. Apalagi pemimpinnya para nabi, apalagi penutupnya para rasul. Lebih boleh lagi gitu loh. Itu kata para ulama tafsir begitu. Sayyida wa nabi wa khusura minasa. Jadi kalau Nabi Zakaria, Nabi yang lain saja disebut sayyidan oleh Allah, apalagi Rasulullah, kan gitu, lebih dari itu kan gitu. Itu logikanya gitu ya. Jadi dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, itu disimpulkan oleh para ulama, bahkan menurut Imam Tajuddin As-Subki dalam madhab Syafi'i, hukumnya sunnah kita menyebut tasyid sayyiduna gitu. Jadi sayyiduna Muhammad, sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa nabiyuna gitu kan, wa maulana Muhammad gitu ya. Kalau Ahmad ada di dalam surat As-Saff ya, di ayat 6, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah, lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa bilang sama umatnya tuh, Nabi Isa, Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, bukan Isa anak Tuhan. Isa anaknya siapa? Isa anaknya siapa? Tuh, ya kan? Kata Al-Quran. Jadi Al-Quran langsung mengkanter begitu ya. Jadi Isa anak, ya, Nabi Isa, ya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Gitu. Tapi Isa itu anaknya Maryam. Dan Isa adalah Nabi dan Rasul. Bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Gitu. Kalau di kita sudah jelas, clear. Enggak ada perbedaan lagi, sudah ya, sudah jelas banget. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul. Anak siapa? Anaknya Maryam. Udah jelas kan? Sementara kalau di ini lain masih aduh, wah, sampai sekarang buat Trinitas ini wawalam ya. Tapi di kita sudah jelas ya, akidah kita sudah jelas bahwa Nabi Isa adalah Nabi, Rasul, pilihan Allah. Iya, kita harus beriman bahwa Nabi Isa adalah salah satu Nabi, Rasul yang dipilih oleh Allah. Ya, diberikan kitab suci, apa namanya? Injil. Gitu. Jelas kan? Jelas enggak? Ya. Nah, itu makanya wa id qala Isa ibn Maryam, ketika Nabi Isa ya alaihissalam bin Maryam ya mengatakan kepada umatnya, wahai Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, umat Nasrani. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, saya membenarkan apa yang dalam Taurat. Wa mubasyiran, dan saya memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah saya akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Tuh, namanya siapa? Ahmad siapa maksudnya? Nah, sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad ya. Jadi sudah ada dalam kesaksian nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu sudah disebut bahwa nanti di akhir zaman ada nabi terakhir, penutup para rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi bukan hanya rasul sendiri ngaku-ngaku, tidak. Itu sudah ada dari nabi terdahulu, dari Nabi Adam. Nah, terus sampai pada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa kan ya ribuan tahun baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min khasa'isihi ta'ala, dan dari keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an dhammana asma'ahu sana'ahu fa tawa asna'a dzikrihi 'azima syukrihi. Jadi Allah selalu menyebut
ya, nama Allah dengan nama Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada, digandeng gitu, kayak sholat, zakat, iman, amal soleh. Ladzina amanu wa amilus sholihat. Ladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman, amal soleh, sholat, zakat, taat Allah, taat Rasul, gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terlalu digandeng. Apakah ada nabi, ada rasul yang selalu digandeng dengan Allah? Ada enggak? Hah? Kok ragu? Enggak ada, kecuali Nabi Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tahu betapa hebatnya dan betapa tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada dua sifat Allah, ada dua asma Allah yang diberikan kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Apa itu? Raufur Rahim. Rauf Rahim. Rauf itu apa namanya? Rauf itu ada yang menafsirkan sesuatu yang membawa kebaikan, ya gitu ya. Itu diajarkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah gitu. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, ya, banyak zikir, dan seterusnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat haji dan umroh, ya, kita doakan, ya, yang sebangsa dan setanah air, ya, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dalam perjalanan hajinya, selamat, ya, dan ya, pulang kembali ke tanah air dengan dalam keadaan sehat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, amin ya robbal alamin. Hajjama wa majal hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dambahum damban mangfura wa tijaratan tijaratan lan tabura. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan bisa menyusul, ya, menjadi tamu-tamunya Allah di kota suci, amin ya robbal alamin. Jadi ada dua nama tadi, Raufur Rahim. Kalau Rauf itu apa yang apa membawa kebaikan, diajarkan sama nabi. Kalau Rahim itu Rasul itu sayang. Sayang gimana? Apa yang membahayakan umatnya itu dilarang gitu loh. Contohnya narkoba. Ya, narkotika, minuman keras, itu homer gitu. Itu membahayakan enggak untuk otak manusia? Membahayakan. Makanya dilarang enggak sama Rasulullah? Dilarang gitu loh. Itu salah satu bentuk dari sayangnya nabi. Jadi rahim itu sayang supaya tidak terjerumus pada sesuatu yang apa namanya membahayakan, ya. Kalau rauf tadi sayang juga, tapi apa namanya yang membawa kebaikan diajarkan sama Rasulullah. Oke. Lanjut di sini. Jadi raufur rahim. Karena ada di akhir surah apa di surat At-Taubah gitu ya. Surat Taubat ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya kan? Raufur rahim. Jadi Rasulullah itu sifatnya rauf, penyayang gitu ya. Jadi meniru dari sifat Allah, dan Allah memberikan dua sifat itu khusus kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Wa Muhammad mufa'al mubalagh min kasratil hamd, karena banyak dipuji maka jadi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa fi hadainil ismaini min ajaibi khasaisihi wa bada'i ayatihi, ya. Fanun akhirid, ini memang nama, dua nama ini yang dominan ya di dalam Al-Qur'an juga dan di dalam sebutan harian, ya itu yang paling banyak ya apa namanya itu. Ada yang mengatakan namanya Rasulullah itu sampai 5000. Ada yang mengatakan Imam Nawawi kalau enggak salah nama Rasulullah itu 2000. Imam Abu Bakar Abdurrahman bin Sulaiman Al-Jazuli, ya, Asy-Syadzili Al-Hasani, wafat tahun 875, ya. Itu beliau di dalam kitab Dalailul Khairat, ya, Dalailul Khairat, kitab yang populer, ya, kumpulan solawat, dalail, orang menyebutnya dalail gitu, dalail khairat, kumpulan solawat. Itu beliau menyebut nama Rasulullah ada 201, ya, salah satunya tadi Ana Al-Hashir Al-Aqib Muhammad Al-Aba Muhammad Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib gitu ya. Nah, ada nama lain lagi ya. Nah, nih
Asma'un ukhra, ada nama lain juga bagi Rasulullah. Nah, di dalam peribahasa Arab dikatakan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dinamai. Contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an namanya banyak atau satu? Apa aja? Yang Bapak tahu apa? Al-Furqan. Artinya pembeda dari kebenaran ya dan kebatilan gitu. Apalagi Al-Kitab ya, Al-Kitab, kitab suci gitu. Apalagi Al-Haq, An-Nur ya kan? Cahaya, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Mubin. Banyak nama Al-Qur'an. Ya, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mulia, Al-Qur'an itu agung. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya banyak, semua yang menunjukkan ke apa namanya? Ke kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, ada nama lain. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam asratu asma'in. Ada nama lain di sini dalam versi ini ada 10, tadi 5. Nanti tambah lagi karena meriwayatnya banyak dikumpulkan. Ada yang mengatakan tadi kalau Imam Jazuli 201, ada yang sampai 2000 dan seterusnya. Itu karena banyaknya riwayat yang menjelaskan namanya Rasulullah SAW. Waqat ruwiya anhu asratu asma'in, 10 nama. Wadhakara minha, dan disebutkan diantaranya Toha wa Yasin. Toha itu salah satu nama Rasulullah dalam tafsir ya. Toha itu salah satu nama Rasulullah ya. Karena sebenarnya ada sholawatnya kan itu Toha judlana minadra Toha gitu ya. Mungkin ada tuh, ada silahkan di YouTube. Ya ini daripada ini sholawat lah yang ini apa lagu religi gitu loh ya kan, yang rock gitu nanti mencak-mencak nanti bangkunya dipukul-pukul ya. Mending ya hiburan kita sholawat ya, hiburannya sholawat. Karena Rasulullah SAW sebagai obat hati kita. Kalau kita lagi resah, lagi gelisah itu banyakin sholawat. Insya Allah ya, dengan izin Allah dan barokahnya sholawat kita akan merasakan itunya ya, kenikmatannya, kelezatannya ya. Jadi apa namanya gundah gulananya akan hilang insya Allah ya. Kami harus yakin ya. Amin ya. Wahak juga apa namanya Al-Hadi, Al-Hadi itu juga nama Rasulullah. Wa dzakara ghairi asratu asma, saya punya 10 nama tadi yang selainnya apa yang sudah disebutkan itu ada tambahan juga. Wa ana rasulur rahmati, saya rasulur rahmah, saya adalah rasul yang penuh dengan kasih sayang. Rasulur rahmah, guru saya pernah ditanya Profesor Dr. Syekh Ali Jumah ya, mantan mufti Mesir, guru kami di Al-Azhar, beliau guru besar usul fikih dan ilmu-ilmu syariah dan fikih usul fikih. Wahai ya, Prof, Syekh gitu, apa sih kira-kira satu kata yang bisa mencerminkan intisari ajaran Islam? Gitu. Beliau bilang, kalau saya ditanya itu untuk satu kata yang bisa mencerminkan ajaran Islam, saya katakan Ar-Rahmah, kasih sayang. Intisari ajaran Islam adalah kasih sayang. Ada di surat Al-Anbiya ya kan, ayat 117. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Nabi Muhammad ke seluruh alam semesta ini semuanya kecuali sebagai rahmat, kasih sayang. Rasulullah SAW penuh dengan kasih sayang, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja Rasul itu penuh kasih sayang. Ya kan? Apa namanya? Rasul tidak pernah, bahkan Rasul enggak boleh menyiksa hewan dengan api, enggak boleh ini Rasul gitu kan. Kecuali membahayakan lah misalnya ada macan atau apa yang mau menu baru gitu kan, kalau itu bisa. Tapi kalau tidak membahayakan dan ini enggak boleh di ini. Hewan Rasulullah SAW, bahkan ada perempuan di Sahih Bukhari yang nangkap kucing gitu loh. Kucing ditangkap sama ibu-ibu gitu, dimasukin ke rumah, ditaruh dalam kurung, di kurungan gitu. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Apa kata Rasulullah? Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya saqatha ta'kulu min hasisil ardi. Ada orang perempuan kata Rasulullah, dia menangkap kucing,
kucing lagi lari-lari depan ditangkap sama dia, dimasukin ke dalam kerangkeng yang kawat ke besi gitu, terus nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Itu perempuan calon penghuni nerakanya Allah. Begitu ya Rasul. Sebaliknya ada orang kata Rasulullah, bapak-bapak gitu lagi jalan, dia haus, terus bingung nggak ada dispenser kan, waktu itu nggak ada dispenser kan ya, nggak ada ini dispenser. Terus apa yang dilakukan bapak-bapak ini? Ada sumur, sumur itu ada airnya, dia turun ke sumur itu, dia minum. Begitu dia naik, dia melihat kalban yalhas minal atas. Dia melihat ada seekor anjing kehausan. Kalau anjing haus itu kan apa? Liurnya ini terus itu, ya kan? Kelihatan banget kok haus dia, ininya perutnya itu apa namanya? Baru ini terus kelihatan bahwa itu haus ini. Akhirnya balik lagi dia turun. Turun, ya. Terus dia ambil sepatunya dia, kan sepatu gitu kan. Kan ada ini ya, mungkin sepatu plastik atau sepatunya sejenis itu yang bisa apa namanya nggak tembus gitu, air tuh bisa ditaruh di situ karena nggak ada mangkok, nggak ada diambil, nggak bawa apa-apa gitu, nggak bawa dirigen gitu. Nah akhirnya dikasih tuh ke anjing itu, diminum-minum sama dia. Apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih, artinya Allah menerima amalnya. Dalam riwayat farahimahullah, Allah merahmati dia. Dalam riwayat lain fa'adkhalahu bihi aljannata, Allah memasukkan dia karena gara-gara itu dia dimasukin dalam surganya Allah SWT. Kelihatannya remeh ya, tapi itu apa pelajarannya coba? Apa pelajarannya? Ramah lingkungan, apalagi cinta karena sekarang ada komunitas begitu ya, pecinta hewan, betul apa tidak? Rasulullah sudah jauh lebih dari itu. Coba gitu ya, itu luar biasa itu ayat Rasulullah SAW ya. Nah, jadi apa namanya, ana Rasulur Rahmah wa Rasulur Rahah, dan aku adalah Rasul yang penuh dengan apa ya, Rahah itu nyaman. Jadi kalau orang berada di samping Rasulullah nyaman pak, bahkan ada itu anak angkat Rasulullah siapa, Zaid itu loh, ketika apa namanya bapaknya datang gitu kan, kamu bukan anak Rasulullah, kamu anak saya gitu, Zaid bin siapa tuh, Sabit ya. Ya, kamu bukan anak, kamu anak saya kata gitu. Ya. Terus kata Rasul gini, kamu kalau bercanda Rasul begini, Pak, maaf Zaid, kalau kamu suruh milih nih, kamu mau ikut saya atau ikut bapak kamu? Saya mau ikut Rasulullah aja gitu. Kata enak gitu ya, betah sama Rasulullah gitu loh. Paham nggak? Itu maksudnya Rasul tuh bikin orang tuh nyaman. Orang yang berada di sampingnya Rasulullah akan merasakan kenyamanan, akan merasakan apa ya, kedamaian gitu. Jadi Rasul itu nggak mengancam. Ada orang kudu, ya datang dia. Ada begitu. Rasul itu subhanallah ya. Jadi itulah keindahannya, sisi-sisi keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang berada di sampingnya itu akan merasa nyaman, aman. Bahkan Sayyidina Ali itu kalau takut itu berlindung di gamisnya Nabi. Pernah di perang apa itu, Mu'tah atau perang apa, pada ini, pada takut sahabat kan, Sayyidina Ali itu berada di belakangnya Rasulullah gitu, di gamisnya gitu, gini Rasul tenang aja semua itu ya, sallu ala Nabi Muhammad ya, itu ya gitu, kalau kita kabur duluan kan wa Rasulul Malahim, Rasulul Malahim jadi Rasul itu pemberani maksudnya gitu ya, gak, itu pernah Rasul dengar apa, pasukan kuda dari musuh, langsung Rasul keluar sendirian, sendiri Rasulullah SAW, nggak ada yang lain, sendiri Rasulullah dihadapin. Itulah keberanian Rasul. Wa anal muqaffa, ya qaffa itu nabiyyin, saya itu nabi, ya penutup nabi, dan saya tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu. Muqaffa saya ikut ininya Nabi apa Ismail, kakek saya Nabi Ismail, ya kan? Terus Nabi Ibrahim, ya dan sampai Nabi Adam. Jadi Rasul tidak melupakan jasa-jasa para pendahulu. Maka kita umatnya jangan lupakan jasa pendahulu kita, jangan lupakan jasa guru kita yang ngajarin abatasa ke kita. Kita bisa ngaji kayak gini kan karena guru kita dulu yang ngajarin Al-Quran, ngajarin apa namanya Baghdadiyah, ngajarin Iqra. Jangan dilupakan, didoakan. Kalau sudah meninggal doakan. Kalau masih ada, datangi, cium tangan, kasih hadiah apa, itu. Jadi supaya kita tidak melupakan orang yang berjasa dengan kita, ya. Karena kita seperti ini jasanya mereka. Wa ana qayyimun, saya apa lurus, al jami'ul kamil yang menggabungkan semua ajaran yang dulu. Kalau Nabi Musa itu lebih ke apa nama? Lebih ke
dunia gitu. Kalau Nabi Isa itu lebih ke langit itu. Jadi kalau Nabi Musa itu apa ke bumi, kalau Nabi Isa ke langit gitu. Bahkan apa enggak nikah gitu kan ya. Dalam intinya rohbani apa enggak ini. Nah, apa namanya digabungkan sama Rasulullah gitu. Digabungkan. Kita menikah ya, tapi juga beribadah. Bahkan nikah bagian dari ibadah, ya kan? Ada orang yang enggak mau nikah gitu, mau membujang terus, ada yang mau puasa terus, ada yang mau sholat tahajud begadang. Sama Rasul ditegur. Sama Rasul ditegur gitu. Tadi saya dengar ada yang bilang saya membujang terus. Itu di Sahih Bukhari, saya Muslim. Ada 10 orang, ada yang mengatakan 9 orang datang ke Nabi. Dia tanya, mereka bertanya, ada jubirnya. Tanya ke Sayyidah Aisyah, gimana sih Rasulullah ibadahnya? Ya kalau malam sholat gini-gini, kalau pagi, kalau ini puasa gitu kan. Wah, hebat banget, kita belum gak ada apa-apanya nih, kata sahabat gitu yang 10 orang ini. Kalau gitu saya mau sholat tahajud terus gitu, gak mau tidur. Yang satu lagi bilang, saya gak mau nikah. Yang satu lagi bilang, saya gak mau apa, saya mau puasa terus, gak mau makan katanya. Nabi dengar dari kamar langsung keluar. Oh, saya tadi dengar deh ada yang bilang mau gini, mau gini, mau gini. Ketahuilah, ana atqakum billah. Saya manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni akan tetapi saya atazawwaju. Saya nikah dengan perempuan. Nikah dengan perempuan, ya, atazawwadu nisa. Tadi yang bilang siapa? Saya enggak mau tidur. Ana kata Rasul saya nih, kata Rasulullah, yang paling bertakwa di antara kalian, ana usolli wa anam. Saya sholat tahajud tapi saya juga tidur istirahat. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya sholat tahajud, tahajud. Gitu. Jangan waktunya istirahat, istirahat. Waktunya tidur, waktunya bangun tidur juga. Kapan bangunnya? Gitu kan? Ya waktunya tahajud, tahajud. Jam 3 bangun gitu. Mandi, sholat gitu. Itu nikmat hidupnya Pak. Hidupnya nikmat. Hidupnya di Al-Qur'an di sini apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, enggak semua malam. Allah tahu itu. Kita butuh tidur, Pak. Kalau enggak tidur nih, aduh mata kita udah payah. Kalau nyetir bisa bahaya itu, bisa nabrak itu. Hati-hati, ya. Jadi manusia itu lemah, kita butuh istirahat. Mata kita punya hak. Perut kita punya hak. Semua punya hak, berikan haknya. Setiap sesuatu berikan haknya. Waktunya tidur, tidur, kata Rasul gitu. Saya waktu tidur, tidur. Habis ini, nanti sama istri kita habis sholat, ibadiah gitu ya, pulang ke rumah, ya ngobrol santai sama istri gitu. Habis sisa jangan ngobrol yang berat-berat. Mah, menurut mama ntar 2024 siapa yang jadi ya? Ya Allah. Udah tambah stres aja tuh istrinya. Santai aja, mah. Ini tadi bocil ini mana ya? Anaknya tanyain gitu. Aduh, kagak kelihatan ini lagi main loh gitu ini. Dia kenapa ya tadi kok kayaknya kelihatan murung gitu ya kan, ditanyain anak kenapa kan gitu. Enggak usah mikir banyak macam-macam gitu. Sudah ada yang mikirin, Pak. Kita bukan yang kita malah dipikirin, yang harusnya dipikirin enggak dipikirin gitu. Itu salah prioritas itu ya. Dah, kita apa yang menjadi kewajiban kita itu yang kita urusi, masalah itu urusan ya, ya apa masing-masing. Jadi apa namanya, saya tidak, Rasulullah mengatakan saya menggabungkan semua ya, semua kebaikan ajaran nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan sama Rasulullah, disempurnakan sama Rasulullah ya gitu. Waru ya naqasli fil Quran sab'atu asma, saya di dalam Al-Qur'an punya 7 nama, Muhammad wa Ahmad wa Yasin wa Toha wa Mudassir wa Muzammil wa Abdullah. Tuh ya. Tadi Yasin udah, Muhammad Ahmad udah, Yasin, Toha, Mudassir, ya ayuhal Mudassir, ya kan? Mudassir itu yang apa? Mudassir berselimut ya, kalau Muzammil ya juga berselimut ya. Jadi nama Rasulullah juga Muzammil ya, Mudassir, wa Abdullah dan Abdullah hambanya Allah. Ya, Isya jam berapa? Hah? Menit. Ada mau ditanyakan silakan. Ya. Ayo. Ya kalau bisa saya jawab, kalau enggak bisa PR gitu. Enggak semua kita. Iya, gimana Pak? Pak siapa? Pak Joko. Pak Joko, silakan Pak Joko. Saya pernah mendengarkan cerita antara Nabi-Nabi ya. Iya. Kalau Rasulullah itulah pemimpin Nabi-Nabi.
pemimpin Nabi Nabi. Iya. Ada kemudian cerita Nabi Khidir, itu adalah pemimpin para wali, para sufi gitu ya. Iya. Dalam cerita itu. Kemudian dalam cerita juga bahwa Nabi yang apa namanya yang tidak dimatikan, maaf ya istilahnya, Nabi Khidir itu dalam ceritanya hidup sampai sekarang. Nabi Isa juga hidup sampai sekarang. Mohon kira-kira bisa diceritakan mengenai ini. Baik, ya. Masalah itu namanya tafdhil bainal anbiya ya, masalah bagaimana, apakah kita, Pak, ini tentang kelebihan para nabi ya. Jadi bahwa kita jadi gini, kalau saya ini kan wawalam misawab ya, sependek yang saya tahu. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan nabi dan rasul yang menyebabkan meremehkan salah satu di antara mereka. Gitu loh, itu enggak boleh gitu ya. Tapi kita juga bukan membandingkan ini. Kita juga harus meyakini, dan itu sudah menjadi ininya, ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segala dan pemimpin mereka. Ya, ana juga tilkar rasul fa di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Tilkar rusul fadzalna ba'dhum 'ala min mankallam wa arfa. Jadi mereka lah para rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah masing-masing. Ada yang minuman kalamu, ada di antara mereka yang bisa berbicara dengan Allah, Nabi Musa. Ya kan, wa kallama Allah Musa taklima. Oh, bisa Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah. Wa minhum man, apalagi dan di antara mereka ada yang begini-begini dan seterusnya. Tapi semua itu masing-masing punya kelebihan, tapi di semuanya itu yang paling sempurnanya dan paling hebatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas itu ya. Tapi bukan berarti kita meyakini betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling mulia, ya kan? Yang paling hebat, yang paling agung di antara nabi dan penutupnya para nabi para rasul, tapi kita tidak boleh meremehkan yang lain. Itu yang tidak boleh, itu meremehkannya itu enggak boleh. Merendahkan enggak boleh. Itu bisa merusak keimanan kita ya. Gitu. Jadi kita semua meyakini bahwa para nabi para rasul adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat, orang-orang pilihan Allah, jadi nabinya dan rasulnya ya. Tapi di satu sisi kita tidak boleh meremehkan mereka, dan semua itu, semua kelebihan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi yang dilarang tuh meremehkannya gitu kan ya. Kemudian jadi tetap sudah bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah tentu saja yang paling unggul, yang paling hebat dan paling agung di antara mereka semua. Itu sudah jelas ya. Terus masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah gitu. Tapi semuanya di bawah ininya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah Nabi Khidir masih hidup, apa Nabi Isa masih hidup atau tidak? Itu memang menjadi ikhtilaf ya, satu yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kalau ulama fikih, secara umum ulama fikih itu mengatakan bahwa mereka sudah sudah meninggal gitu kan, karena dengan adanya Rasulullah itu tentu saja nggak ada nabi lagi setelah Rasulullah ya, dan itu sebelum yang ini batu sudah di surat ada di ayat Al-Qur'an tuh. Madil khuldu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi gitu kan ya. Jadi semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau menurut ulama tasawuf, ulama sufi ya, Imam Ghazali gitu ya, itu menjelaskan bahwa tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menghidupkan mereka gitu ya, di dalam alamnya tentunya menghidupkan mereka gitu ya. Jadi sampai sekarang wallahu alam. Jadi itu termasuk ikhtilaf, termasuk perbedaan pendapat Pak ya. Semuanya ada dalilnya gitu. Semuanya ada dalilnya. Jadi kita yang penting tidak menyalah-nyalahkan satu sama lain, semuanya ada pegangannya gitu ya. Wallahu alam. Kan Nabi Isa sendiri kan diangkat oleh Allah kan, sebenarnya yang dibunuh kan Yahuda kan? Yahuda bin Arkaba, di dalam ini di Injil Barnabas ada itu. Jadi dijelaskan bahwa jadi waktu itu kan mau dibunuh sama raja kan, nah, terus dia ngutus pasukan, pasukannya itu termasuk ada Yahuda ini. Nah,
Nabi Isa itu dengan murid-muridnya, yang sahabatnya namanya Hawariyun, mereka Hawariyun beberapa orang gitu, puluhan Hawariyun, itu Nabi Isa lagi sholat dalam riwayat itu menghadap jadi ke apa namanya ada jendela gitu. Nah, murid-muridnya tuh sedang tidur. Dibangunin sama pasukan ini yang mau bunuh Nabi Isa. Nah, itu subhanallah ya, dari betul dalam Al-Qur'an itu. Jadi kita baca itu ya, ada dalam Injil Barnabas, tapi kan nggak boleh dibaca nih Injil ya, karena ini yang lebih dekat dengan Quran. Jadi ketika datang tuh pasukan tuh nanya gitu, bangun, mana Nabi Isa, mana guru kalian gitu. Kaget itu pas dibangunin, mereka bangun gitu, mereka bilang, kamu guru kami itu Yahuda itu, ini Maghrib ya, akhirnya apa? Ini yang dibunuh, paham gak yang disalib itu. Tapi Nabi Isa mana? Nabi Isa tuh sama Allah itu diselamatin. Gimana? Dari jendela Nabi Isa itu diangkat sama Allah. Dari jendela kebuka gini terus Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Itu ceritanya wallahu alam ya. Jadi bagi kita tuh di mana sampai sekarang wallahu alam. Kan nanti kan akan turun lagi. Sedangkan waktu nanti sebelum kiamat kan menjadi tanda-tanda hari kiamat ya. Nanti akan turun bahwa apa kalian salah menjadikan aku sebagai anak Tuhan segala macam ya, bahwa saya adalah apa nabi dan rasul. Dan pemimpinnya Nabi dan pemimpinnya Rasul, pemimpin adalah Rasulullah SAW. Dan saya mengikuti ajaran Rasulullah SAW gitu. Nanti declare di akhir zaman gitu ya. Gitu itu cerita wawalan. Panjang itu tajam jelas seperti itu ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita, yang kita husnul khatimah membawa iman Islam ya. Dan beriman kepada para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mohon maaf sekali lagi. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.